Gimana supaya lensa sepatu aku nggak lecet pas diistirahatin baunya ya? Hai Vlogs, bagi lagi sama aku Kevin di channel kesayangan para pemandian Indonesia, Vinet Archery Official. Kali ini aku mau kasih tips and tricks. Buat kalian yang penasaran tips and triknya apa, mendingan kalian tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya. Nah, Vlog, siapa di sini yang lipsnya suka lecet atau sepatunya suka sobek dikarenakan lips dan sepatu kalian bergesekan saat kalian mengistirahatkan bau kalian? Nah, aku kali ini bakal ngasih tipsnya supaya lips dan si lipsnya dan si sepatu kalian tidak rusak ya di saat kalian mengistirahatkan bau kalian. Caranya itu kalian coba butuh barang ini. Barang ini bisa dibilang tuh kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Ya karena bisa melindungi dua benda sekaligus, sepatu dan lips kalian. Itu namanya lip protector ya Vlog, yang ke bawah hari itu dari brand Vinet ya. Terus untuk bahannya itu bahannya dari rubber. Terus kalau kalian mau nanya-nanya gimana caranya pakainya kakak, cara pakainya nanti aku bakalan kasih tutorial habis ini ya. Oke, kita mulai tutorialnya. Nah Vlog, aku kasih caranya gimana ya Vinet lovers. Untuk pertama di sini ada pengancingnya di sini, oke. Terus tinggal kalian tekukin aja kayak gini nantinya, tekuk sampai ada suara tek gitu, sampai ke kunci. Nah, gini, udah posisi kayak gini. Nah, oke. Sekarang kita pasangin ke sepatu kita ya, atau ke talinya nih. Oke, pertama kita masukin dulu, gini posisinya set. Nah, kalau udah, terus kita tekuk. Nah, udah set, udah selesai. Nah, jadi pas kalian istirahatin baunya itu kayak gini kan posisinya pasti kan. Nah mau kegesek-kegesek mah aman tuh. Nah, bisa ngelindungi kan. Nah Vlog, gimana lip protector ini kecil-kecil cabai rawit bukan, karena bisa melindungi lips dan sepatu kalian dari gesekan di saat kalian mengistirahatkan bau kalian. Nah, kalian bisa langsung pesan lens protector ini di admin kita yang udah tertera di sini ya. Oke, terus kalian juga bisa kunjungi e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan kalian juga bisa kunjungi store-store kita yang ada di BSD, Bandung, Jakarta, dan Solo gitu lovers. Untuk kalian yang mau cek katalog harga dan produk kita, kalian bisa langsung kunjungi di website kita di www.vinetarchery.com. Atau kalian bisa langsung kunjungi Instagram kita di Vinet Archery Official. Nah, developers, segitu dulu video aku hari ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery. Oke, sampai jumpa. Gracias. Buat kalian yang penasaran sama baju yang aku pakai ini salah satu koleksi dari Vinet Gear. Kalian bisa langsung beli di Vinet Archery Store ataupun bisa kalian beli di e-commerce kita.